Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ya ke channel ANT Development ya. Salam mekanik, salam pekerja tambang ya. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya buat teman-teman. Nah, hari ini saya ingin sharing masalah komponen-komponen yang ada di box baterai ya. Apa aja yang ada di sini? Ini di unit PC200-8 ya, teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman perhatikan supaya teman-teman juga tahu apa komponen nama-nama di sini yang harapannya teman-teman bisa pakai ketika teman-teman perlu atau ketika teman-teman troubleshooting ya. Nah, mungkin yang pertama ya teman-teman ya, kita ini adalah baterainya ya teman-teman ya. Baterainya itu 100 nih teman-teman, kalau melihat ampernya 130 ampere teman-teman ya. Ini baterainya 130 ampere dirangkai secara seri. Nah, perhatiin teman-teman, ini dirangkai seri ya. Ini terminalnya ditemukan di sini. Nah, tujuannya apa dirangkai seri? Buat nyari tegangannya, buat naikin tegangannya. Nah, per masing-masing baterai ini adalah 12 volt, teman-teman. Ketika teman-teman rangkai seri, maka dia akan jadi 24 volt. Akan tetapi ampernya tetap sama. Nah, ketika teman-teman rangkai paralel, maka dia yang naik ampernya, tapi untuk tegangannya dia akan sama. Nah, ini kebetulan dirangkai seri, maka dia hasilnya adalah 24 volt 130 ampere teman-teman ya. Kemudian lanjut ke sini. Nah, ini ya. Ini baterai relay teman-teman ya. Baterai relay positif. Nah, bisa teman-teman lihat. Nih, dia terhubung sama terminal positifnya baterai. Fungsinya ketika teman-teman kunci kontak atau starting switch-nya diposisikan on, maka dia akan aktif menghubungkan positif baterai ke sistem. Kemudian yang komponen yang di sini ini teman-teman bisa lihat, ini safety relay teman-teman ya. Untuk di unit 200 dia letaknya di box baterai. Nih, safety relay. Nah, ini terminal dari B, terminal C ya. Nah, yang ini yang dua kabel di sini ini warna hitam sama putih, ini terminal R sama terminal S teman-teman ya. Nanti satu lagi dia grounding. Nah, di safety relay dia ada 5 terminal yang di sini. Ini fungsinya untuk sebagai safety starting motor ketika teman-teman mengaktifkan kunci kontak posisi start pada saat unit sudah running. Nah, teman-teman tidak akan bisa karena sudah dijaga di sini. Tujuannya buat menghindari kerusakan starting motor karena terputar oleh flywheel ya teman-teman. Ini safety relay, yang di bawahnya ini adalah relay start ya. Relay startnya unit. Kemudian apalagi teman-teman? Ini ya, ini fuse. Nah, mungkin kita cabut aja teman-teman ya, biar kita lihat. Nah, fuse teman-teman ya, fuse dia berapa ampere? Nih, 65 ampere ya teman-teman ya. Ini fuse untuk supply ke starting switch. Nah, terus yang di sini ini buat memutus grounding teman-teman. Kalau ini teman-teman matikan begini, ini cabut, maka unitnya tidak akan bisa hidup. Kenapa? Groundingnya hilang ya, grounding dari baterai tidak terhubung dengan sasis. Nah, perhatiin teman-teman yang di sini nih. Nah, groundingnya dia ketemu sama sasis teman-teman ya. Nah, mungkin kalau mau anu dihidupkan kembali seperti ini ya. Mungkin itu ya teman-teman ya, nama-nama komponen yang ada di dalam box baterai. Nah, harapannya teman-teman ketika memang perlu untuk troubleshooting bisa membantu teman-teman ya, setidaknya tahu fungsinya, tahu mana komponen yang harus dicari ketika teman-teman menemui mungkin yang pertama tidak bisa start ya teman-teman ya. Tidak bisa start itu yang sering terjadi, itu biasanya di yang pertama baterai relay atau baterainya sendiri mungkin drop ya teman-teman. Ketika memastikan baterai ini berfungsi dengan baik, yang pertama mungkin teman-teman yang sering lakukan adalah pakai AVO ya. Tapi alangkah baiknya teman-teman ketika ngecek baterai itu masih bagus atau tidak, teman-teman pakai drop voltage-nya baterai. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman ukur ketika teman-teman memposisikan starting switch pada posisi start. Nah, di situ teman-teman silahkan lihat berapa nilai dari baterai ketika posisi start. Kenapa? Karena itu adalah beban maksimal yang diterima baterai, sehingga kita tahu drop voltage-nya berapa ya teman-teman. Nah, untuk rangkaian 24 volt itu minimal lah, minimal itu di 19 atau 18. Nah, untuk rangkaian di 12 volt itu paling tidak 9. Jika baterai itu ketika drop voltage-nya di bawah itu, berarti yang rusak adalah baterainya. Nah, ketika itu masih di 22 drop voltage-nya, silahkan teman-teman cari di fuel system-nya. Kemungkinan dia tidak bisa running bukan karena baterainya lemah, tapi bisa jadi fuel system-nya yang bermasalah ya teman-teman. Nah, mungkin itu sedikit sharing kita
hari ini ya untuk masalah electric system. Nanti mungkin next video kita akan bahas cara kerja per masing-masing komponen ya, maupun materi-materi yang lain yang insya Allah bisa membantu teman-teman ketika teman-teman perlu atau ketika teman-teman troubleshooting ya. Sekian, jangan lupa ya teman-teman untuk komen, like, dan subscribe-nya, yang harapannya biar tambah semangat buat videonya untuk membantu teman-teman ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.